Oh, hai, halo, friend Sabo di sini. Dan di video kali ini aku kembali lagi cuk bagi-bagi add-on kepada kalian semua ya. Add-on yang sangat mendukung dan support untuk survival kalian cuy. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena 80% yang sering mampir ke channel ini belum subscribe. Maka dari itu, subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Oke, check it out. Oke cuy, di video kali ini aku akan kembali lagi bagi-bagi add-on kepada kalian semua. Add-on yang sangat cocok dan sangat support dan mendukung perjalanan survival kalian cuy. Nama add-onnya itu adalah Trident Plus atau Trident tambahan ya untuk survival kalian cuy. Karena sebelumnya Trident tidak ada variasi ya, sekarang sudah ada manis-manisnya cuy. Waduh, ada manis-manisnya ya. Oke, kita langsung aja bagaimana cara mendapatkannya saat kita berada di survival cuy. Oke, check it out. Oke, yang pertama sini ada Trident seperti ini ya. Ini bukan bawaan add-on, ini original cuy ya. Oke. Tuh seperti ini. Dan yang pertama di sini ada Ice Trident, Fire Trident, Slime Trident, TNT Trident, dan Netherite Trident ya. Coba kita kasih tumbal dulu ya sebelum kita coba cuy. Nah, saya sudah menyiapkan tumbal-tumbal ya untuk kita korbankan cuy. Oke, di sini yang pertama ada Ice Trident ya cuy. Nah, seperti ini bentukannya ya. Ini seperti ini bentuk itemnya dan seperti ini cara craftingnya cuy. Kalian hanya membutuhkan satu Trident dan satu blok es ya. Coba kita ambil lalu kita crafting ya. Kita crafting Tridentnya. Nah, seperti ini cuy. Bentukannya ya, satu Trident, satu es ya. Coba kita ambil. Dan bagaimana reaksinya ya? Apakah ada efek setelah kita serang? Waduh, kenapa ini? Wah, ngebug cuy. Wah, beku cuy. Sama seperti yang sebelumnya ya, seperti yang aku share sebelumnya yaitu Bow Plus atau Neo Bow ya. Panah tambahan ataupun crossbow juga demikian ya. Kalau elemennya itu es pasti dia membeku cuy. Nah, dua-duanya kena ya. Dua-duanya kena. Coba kita attack aja. Nah, cepat matinya cuy ya. Tuh, membeku ya. Dan membukunya itu 2 blok ya. 2 blok 3x3 cuy. Tuh, seperti ini. Oke, kita tidak usah berlama-lama, kita lanjut aja ke Trident yang berikutnya cuy. Yang kedua di sini ada Fire Trident ya, seperti ini bentuknya, itemnya ya. Coba kita buka ke dalam barrel. Nah, seperti ini cara craftingnya dan seperti ini bentuknya ya. Coba kita ambil aja dan kita coba crafting ya. Nah, seperti ini cuy ya. Kalau kalian ingin mengcraftingnya secara manual, kalian hanya memerlukan satu Trident dan satu Blast Powder ya. Coba kita ambil. Lalu kita coba aja langsung kepada tumbal-tumbal ini cuy. Waduh, langsung tewas ya. Waduh, nggak balik lagi nih. Oh, balik cuy. Oke. Wah, kebakar cuy ya. Terbakar ya. Wah, kebetulan dekat desa nih. Coba kita tes lagi. Wah, malah trader cuy. Coba kita tes lagi. Nuh, tewas cuy. Ada efek terbakar ya. Tuh, dia terbakar cuy. Kejam sekali kita ya menyiksa para pelajar-pelajar ini cuy. Kita spawn lagi aja tumbal ya. Oke, tidak usah berlama-lama, selanjutnya di sini ada Slime Trident ya atau Trident Slime. Coba kita buka ke dalam barrel. Nah, seperti ini bentukannya, itemnya ya. Dan kalian memerlukan satu Trident dan satu Slime ya. Coba kita crafting. Nah, seperti ini cuy ya. Seperti ini, coba kita ambil. Dan ini memiliki efek knockback ya cuy atau terlempar jauh ya. Coba kita tes aja langsung kepada tumbal. Wah, malah trader cuy. Tidak terlempar terlalu jauh ya. Coba kita tes lagi. Wah, melayang cuy. Melayang dua-duanya ya. Coba lagi. Waduh, wah mental jauh banget cuy. Waduh, jauh banget ya. Sampai kemana tuh ya mentalnya ya. Waduh, masuk ke jurang cuy. Wah, ada Holland di sini ya. Oke, kita coba lagi ya. Waduh, karena kita itu paling suka kalau menyiksa pillager ya cuy. Oke, sekali lagi. Waduh, mencar ya. Oke, bagus juga ini ya. Trident Slime ini sangat bagus juga cuy. Oke, kita langsung aja ke Trident yang berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada TNT Trident ya. Ini ganggu nih. Sana-sana dulu lah. Ini ada TNT Trident. Nah, seperti ini bentuk itemnya dan seperti ini cara craftingnya. Yang pertama kalian membutuhkan Trident yang pastinya dan TNT satu ya.
coba kita crafting. Nah seperti ini cuy, kalau ingin mengcraftingnya secara manual disuruh people ya, coba kita ambil. Langsung aja kita tes ya kepada pillager-pillager ini cuy. Waduh meledak ya, ada suara ledakan tapi tidak terlihat cuy karena nge-lag ya. Coba kita tes lagi. Tuh meledak cuy, meledak cuy ya. Tuh ada efek suara meledak tapi tidak ada terjadi apa-apa ya. Oke kita coba lagi. Waduh kucing juga ikut meninggoy cuy, meninggoy ya. Waduh tes lagi. Wah sampai ke sini cuy, ngeri juga efeknya ya. Efeknya itu dahsyat juga cuy. Coba aku tes di tengah-tengah ya. Tuh karena semua ya. Kejam sekali kita cuy. Sekali lagi ya. Duh tewas. Wah ngeri ini cuy. Tinggal di enchant ya supaya tridentnya ini bisa balik lagi cuy. Oke selanjutnya di sini ada netherite trident ya. Coba kita ambil. Nah seperti ini bentukannya ya, netherite trident dan attack damage-nya itu plus 10 ya. Kalian memerlukan trident 1 dan netherite ingot 1 ya. Oke sebelumnya nggak bisa di enchant ya, nggak bisa di upgrade. Sekarang trident bisa di upgrade cuy ya, menjadi lebih OP cuy. Coba kita langsung aja crafting. Kita crafting dan seperti ini bentukannya ya, 1 trident 1 netherite ingot cuy. Oke langsung aja kita coba, kita spawn dulu di sini tumbal-tumbal. Oke. Oke, berapa kali damage nih? 2. Oh, lepas cuy. Oke. Oh, 3 kali ya. 3 kali attack. 1 2 Waduh. Tuh 3 kali ya. Tapi saya paling suka slam cuy. Slam ngeri ya. Slam itu kalau ke knockback-nya terlempar jauh cuy. Tuh. Sampai ke Arab Saudi ya. Waduh. Arab Saudi cuy. Malah baris di sini lagi ya. Kita kasih TNT aja. Tuh, tewas cuy. Tewas ya. Ini yang gua suka ini ya. Kalau kita ngurusin pillager itu, kasihan juga pillager ini ya, tiap hari disiksa mulu cuy. Oke, kita coba sekali lagi. Tuh. Seperti ini. Oke lah cuy. Oke lah cuy, video kali ini cukup sampai sini dulu ya, karena itemnya itu tidak terlalu banyak cuy, karena ini add-on yang baru ya, baru aja rilis di MCPDE untuk tahun 2022 ya, Trident cuy ya, sekarang ada manis-manisnya ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti sejauh ini, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, link downloadnya udah aku taruh di deskripsi ya. Oke, terima kasih, bye, check it out.